Puluhan massa yang tergabung dalam aliansi Wong Cilik gelar aksi dukungan kepada Capres Ganjar Pranowo berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Mereka berharap dukungan itu bisa menggabungkan kedua tokoh dari nasionalis dan religius. Meski antar partai belum melakukan konsolidasi dan menyatakan bergabung dengan calon presiden dari PDI Perjuangan, nama Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, dipasangkan dengan Capres Ganjar Pranowo. Dukungan tersebut dilakukan oleh sejumlah orang yang menamakan aliansi Wong Cilik. Puluhan massa melakukan aksi jalan kaki di Jalan Pahlawan Semarang dan membentangkan spanduk dukungan Ganjar Muhaimin. Dari keterangan Arifin selaku koordinator, dukungan penuh diberikan pihaknya untuk calon presiden dan wakil presiden dari golongan tokoh nasionalis dan religius. Kami dari perkumpulan aliansi Wong Cilik memberikan dukungan kepada Pak Ganjar dan Caimin menjadi capres dan cawapres itu tanpa non-partai. Kenapa memilih mereka berdua, Mas? Karena Pak Ganjar itu nasionalis dan dia sangat merakyat. Kalau Caimin itu dia kan orang NU. Saya dari Mbah Buyut, Mbah itu NU. Meski tidak resmi, mereka berharap kedua tokoh tersebut dapat bersatu di Pilpres 2024. Hendy Nugroho, Semarang TV.